Oke guys, sekarang aku mau kasih kalian tutorial editing Lightroom. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, masuk ke bagian cahaya. Untuk pencahayaan, kita naikkan menjadi 20. Kontras, kita kurang menjadi 26. Highlight kita kurang menjadi 16. Bayangan kita naikkan menjadi 40. Warna putih kita kurang menjadi 70. Hitam kita naikkan menjadi 12. Lanjut ke bagian kurva. Untuk kurva segini aja, kita langsung ke bagian warna. Temperatur kita kurang menjadi 12. Corak kita naikkan menjadi 16. Vibrance kita naikkan menjadi 20. Kejenuhan kita naikkan menjadi 26. Lanjut ke bagian campuran warna. Untuk merah, rona naikkan jadi 18. Kejenuhan kita naikkan menjadi 10. Luminance kita naikkan menjadi 8. Lanjut ke bagian orange. Kejenuhan naikkan menjadi 6. Luminance naikkan menjadi 12. Lanjut ke bagian warna kuning. Rona kita kurang menjadi 40. Kejenuhan kita kurang menjadi 78. Luminance kita kurang menjadi 12. Lanjut ke bagian warna hijau. Rona kita kurang menjadi 74. Kejenuhan kita kurang menjadi 82. Luminance kurang menjadi 84. Lanjut ke bagian warna aqua. Untuk krona kurang menjadi 87. Kejenuhan kurang menjadi 70, min 70. Untuk luminance kita kurang menjadi 70. Lanjut ke bagian warna biru. Krona kurang menjadi 30. Kejenuhan kurang menjadi 6. Luminance kurang menjadi 18. Lanjut ke bagian warna ungu. Krona kurang menjadi 60. Kejenuhan dan luminance lewat aja guys. Lanjut ke bagian warna pink. Krona naikkan menjadi 100. Kejenuhan dan luminance lewat aja guys. Langsung kita ke bagian efek. Untuk tekstur kita kurang menjadi 20. Jernihan kurang menjadi 4. Efek kabut kurang menjadi 8. Pigment kurang menjadi 14.
Oke, segini aja untuk bagian efek piliton lewat aja. Kita lanjut ke bagian ini, ke bagian yang terakhir. Untuk menajamkan, kita naikkan menjadi 10. Kita lanjut ke bagian pengurangan noise, kita naikkan menjadi 14. Pengurangan noise warna kita naikkan menjadi 15. Oke guys, gini aja video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Oke guys, gini aja video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys.